Saya Umar Hadi, mahasiswa jurusan HI angkatan 86. Sekarang saya bekerja di Kementerian Luar Negeri dan saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Korea Selatan. Saya Andi Rahmianto, alumni Hubungan Internasional 4 angkatan 84. Alhamdulillah saya sekarang dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania dan Negara Palestina. Ya, nama saya Rahmat Pramono. Saya dari alumni Hubungan Internasional FISIP 4 angkatan 81. Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan saat ini saya menduduki jabatan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan rangkap Tajikistan. Nama saya Tatang Razak. Saya alumnus dari Fakultas dari FISIP jurusan Hubungan Internasional angkatan 80 dan saat ini saya menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Kuwait. Saya ingat awal-awal kampus ini dibangun beberapa tahun yang lalu, saya kebetulan juga sempat aktif di kegiatan kemahasiswaan dan saya dengan beberapa teman kita menginisiasi satu kegiatan yang akhirnya melahirkan PNMHI kalau tidak salah dulu, Persatuan Nasional Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional melalui yang kita sebut Deklarasi Jatinangor. Kuliah di jurusan HI itu sangat menyenangkan karena kota Bandung sangat menyenangkan dan juga persahabatan, pertemanan dengan teman-teman mahasiswa dari berbagai angkatan sangat terasa sampai sekarang. Bahwa ada satu proses perjalanan dalam karir saya ini tidak terlepas dari bagaimana proses ketika saya berada di kampus. Kebetulan saya cukup aktif ya, mulai dari angkatan, saya pernah ketua himpunan, ketua BPM, bahkan koordinator penerima beasiswa prestasi di se-universitas, dan juga banyak kegiatan-kegiatan lainnya, KKM Bakti Abdi, yang itu membuat pengalaman proses pembelajaran ya, dan memberikan nilai. Jadi saya beruntung bahwasanya selesai lulus dari FISIP 4, saya bisa langsung bekerja di Kementerian Luar Negeri. Saya mulai masuk di Kementerian Luar Negeri tahun 1988. Saya sudah mengalami beberapa penugasan di luar negeri. Suka banyak loh, sebagai duta besar tentunya kita diberi kepercayaan dan fasilitas oleh negara dan juga kesempatan dengan bertemu dengan punya kepala negara, pejabat-pejabat penting, tokoh-tokoh politik. Kalau ditanya dukanya, mungkin tidak ada duka lah. Saya sebagai duta besar di Yordania dan juga Palestina, mungkin yang saya rasakan adalah saat-saat tertentu saya merasa sedih. Misalnya pada saat mendengar nasib yang terjadi pada para pengungsi, baik pengungsi Palestina khususnya maupun pengungsi lain yang jumlahnya jutaan yang saat ini berada di kamp-kamp pengungsi di Yordania. Hal yang juga terkadang menyedihkan adalah misalnya masih ada sejumlah warga negara kita, khususnya tenaga kerja perempuan kita ya, yang nasibnya bekerja di luar negeri sungguh mengkhawatirkan. Satu hal yang perlu diketahui oleh semua teman-teman, khususnya adik-adik mahasiswa, bahwa dunia telah berubah secara cepat, sangat dinamis, dan sekarang tentunya persaingan yang sangat luar biasa. Dan Anda semua sebagai calon penerus dan pemimpin bangsa tentunya, your future is depend on what you are doing now. Jadi masa depan Anda sangat tergantung apa yang dikerjakan hari ini, termasuk juga memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Pada saatnya saya berharap tentunya
bahwa alumnus-alumnus HI tidak saja menduduki yang seperti sekarang ini, yang mayoritas di jabatan eselon 1, duta besar, lain sebagainya. Pernah juga ada yang menteri, tapi mungkin bahkan kita lebih tinggi lagi. Dan yang paling penting, bagaimana kita membangun solidaritas antar sesama alumni dan memberikan kontribusi konkret, baik sifatnya moral, material, dan sehingga bisa menjadikan alumnus UNPAD adalah orang-orang yang berkualitas dan memberi manfaat yang sebesar-besar. Tentunya kebanyakan dari adik-adik yang kuliah di jurusan hubungan internasional khususnya itu adalah menjadi diplomat, biasanya begitu biasanya. Nah, kalau memang itu menjadi salah satu cita-citanya, memang perlu mempersiapkan diri sejak awal ya, sejak masih kuliah. Yang pertama sekali tentu bahasa. Kuasailah bahasa asing sebanyak mungkin, paling tidak bahasa Inggris, tapi sekarang mungkin bahasa Inggris perlu ada plusnya yang lain. Bahasa-bahasa PBB yang lainnya perlu bisa dikuasai juga, seperti bahasa mungkin bahasa Cina, bahasa Rusia, dan bahasa-bahasa PBB yang lain, supaya bisa ada nilai tambahnya. Kalau bahasa Inggris saja mungkin sekarang sudah cukup banyak yang bisa. Nah, yang kedua tentu penguasaan terhadap keilmuannya, kepada substansinya. Itu juga sangat penting, dan itulah yang membedakan jurusan kita dengan jurusan-jurusan yang lain tentunya. Dan itu untuk menguasai ilmu kita ini tentu kita perlu banyak membaca, banyak mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia. Dan saya merasa sekarang ini mungkin lebih mudah lagi ya untuk mengikuti perkembangan dunia karena adanya internet, informasi sangat cepat dan sangat mudah kita dapat. Kalau zaman saya dulu mungkin semuanya harus kita cari yang tertulis, yang dipublish. Internet belum ada, handphone pun belum ada waktu itu, jadi tingkat kesulitannya pada waktu itu lebih tinggi buat kita untuk mendapatkan informasi. Nah, sekarang justru tantangannya adalah memilah informasi tersebut, karena informasi yang kita dapat dari internet dan sumber-sumber lain itu juga tidak semuanya akurat dan benar. Jadi justru sekarang adalah bagaimana menseleksi ribuan atau jutaan informasi yang kita terima, mana yang bisa kita gunakan dan mana yang mungkin tidak bisa kita gunakan. Kira yang paling penting untuk adik-adik mahasiswa adalah pertama ya belajar, belajar dan belajar. Yang kedua, bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang dan seluas mungkin pergaulannya. Insya Allah kalau ilmunya hubungan internasional itu bisa diterapkan di mana-mana. Yang penting keseriusan dalam belajar dan kemauan untuk berkenalan, bersahabat dengan sebanyak mungkin orang.